dulu waktu saya kecil, saya kalau mandi di pantai itu enak sekali karena pantainya bersih bang. Ini pokoknya clean lah. Jadi orang kalau misalnya anak-anak tuh biasanya habis pulang sekolah tuh mandinya ke pantai, enak sekali. Tapi kalau sekarang orang nggak seperti itu. Karena apa? Karena pantainya udah nggak seperti dulu lagi. Pantainya tuh kayak ada minyaknya, kemudian kotor, ada banyak sampah plastiknya. Jika kotor begitu, tamu juga tidak bakalan datang. Kenapa? Karena dia udah nggak nyaman lagi, udah nggak bersih lagi. Dia tidak bakalan datang karena kondisinya udah memang memprihatinkan kan gitu. Yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sebenarnya bukan saja pemerintah yang mungkin tidak secara penuh bisa mengawasi, kita yang sebenarnya. Karena siapa lagi kalau nggak kita? Sedikit saja misalnya dengan menjaga tidak buang sampah plastik atau mungkin tidak membuang sampah sembarangan ke areal pantai, itu sudah luar biasa buat kita semuanya. Ingat, semuanya kita harus peduli. Harus kita yang peduli.